Mari Bapak Ibu kita review guling almas warna merah. Bagi yang suka warna merah, kita lihat tampang depan almas warna merah. Ada logo W guling, artinya 5 berlian dari PT SGMB. SGMB gabungan dari 3 perusahaan. S-nya SAIC, Shanghai Automotive Industry Corporation, CM General Motor, W Wuling. 3 perusahaan ini bergabung menjadi satu tahun 2002 di Cina, dan di Cina ada 5 pabrik cabang untuk di luar Cina di Indonesia, yaitu di Cikarang dengan luas 60 hektar, 30 hektar untuk spare part dan 30 hektar untuk pabrik. Efisiensi sekali sehingga lebih murah harga mobil. Spare part lebih murah dan pajak juga mengikuti jauh lebih murah. Mari kita lanjut review mobil ini. Di depan ada LED future eyes, lampu mata masa depan. 3 fungsi yaitu lampu sein, lampu senja dan lampu siang hari. Di depan ada lampu proyektor, lampu utama. Di bawah ada lampu kabut dan disertai dengan sensor parkir, satu di kiri dan satu di kanan, disertai dengan kamera. Mobil ini sudah dilengkapi dengan kamera 360, kamera ada di depan, kamera ada di belakang, juga kamera ada di spion kiri dan spion kanan. Mari Bapak Ibu kita review lagi. Di sampingnya bannya ring 17 Continental, ban kelas dunia. Sudah cakram depan belakang. Mobil ini fitur lainnya adalah ada ABS, EBD, traction control, brake assist, dan stability control. Mari Bapak Ibu kita lihat di bagian interior dalam. Oke, kita lihat pintunya Bapak Ibu. Tampang gagah. Kita lihat kursi bagian depan. Ada satu keunggulan luar biasa, head unit yang sangat besar, 10,4 inch, sangat besar untuk ukuran di kelasnya. Setirnya sudah tilt, naik turun, dan sudah ada stop and start button. Sudah keyless Bapak Ibu ya, ini tipe Matic. Kursi bagian driver sudah elektrik Bapak Ibu, sini sudah ada kacanya Bapak Ibu, disertai dengan lampu otomatik. Oke, untuk cas HP di bawah sini Bapak Ibu, cas HP tidak perlu beli alat tambahan lagi, langsung USB bawaan dari HP langsung dicolokkan. Di sebelahnya ini untuk cas HP, di sebelah untuk kanannya untuk USB. Kita lihat di tengahnya Bapak Ibu, electric parking brake, automatic vehicle holding nomor 2. Di tengah untuk pintu dan tombol on off parking. Baik Bapak Ibu, kita buka tempat untuk menyimpan barang bawaan Bapak Ibu. Oke. Ini soft touch dari plastik Bapak Ibu. Ini soft touch juga. Oke. Keren Bapak Ibu. Mari kita lihat di atas ini ada ini posisi dari samping. Oke. Guling almas. Ban belakangnya. Oke. Kita lihat posisi warna merah. Almas warna merah. Kita lihat ke dalam. Tempat duduknya luas Bapak Ibu. Untuk cat sapi di tengah sama ada AC dulu. Sunroofnya. Tempat duduknya sangat luas. Oke. Jangan lupa klik like, subscribe, klik lonceng, dan share videonya. Terima kasih Bapak Ibu. Ini dilihat dari posisi samping. Oke, ada roof rail. Kita lihat lebih dekat.
kursi sudah elektrik untuk posisi driver, di mana kursi ini bisa naik, bisa turun, bisa maju dan bisa mundur, Bapak Ibu. Ini tombol untuk kamera. Tombol electric parking brake, ATH automatic vehicle holding, tombol pintu dan tombol on off parking. Baik, Bapak Ibu. Sekian dulu. Oke. Oh ya, ini tambahan yang belum dijelaskan. Nah, ini ada kacanya, Bapak Ibu. Disertai dengan lampu otomatis. Ketika kita buka, langsung lampunya menyala. Keren, Bapak Ibu. Di kursi bagian depan. Ini. Keren. Ini fitur-fitur interior di bagian samping, soft touch. Ini plastik, Bapak Ibu. Speaker Infinitif by Hemat Katon. Oke. Kita lihat, Bapak Ibu. Ini warna merah. Baik, Bapak Ibu, sekian. Sampai jumpa. Semoga video ini bermanfaat untuk Bapak Ibu semuanya. Apabila berminat mau inden pemesanan atau test drive, hubungi saya Adolf di 085-1003-82667. Bisa WA. Terima kasih Bapak Ibu. Sampai jumpa di review berikutnya. Terima kasih. Almas baris pertama, luas dan keren. Almas baris kedua, luas dan lega, keren.